Woi, lu ngapain di bawah meja? Ini loh, lagi liat mitigasi gempa. Belakangan lagi banyak gempa, tahu? Terus kenapa harus di bawah meja? Nah, sahabatkompas.com, tahu nggak nih kalau mitigasi gempa meliputi apa aja? Jadi Senin kemarin tuh sempat terjadi gempa di Turkiye dan Suriah bermagnitudo 7,8. Hingga hari ini, gempa itu telah menewaskan lebih dari 8.000 jiwa. Gempa itu terjadi karena konstruksi bangunan dinilai tidak memadai dan daerah tersebut menjadi rawan gempa besar. Tapi ada beberapa cara nih untuk pertolongan pertama atau mitigasi saat terjadi gempa. Jika kalian ada di dalam bangunan, teman-teman bisa berlindung di bawah meja, jangan pakai lift dan gunakan tangga darurat, dan lari keluar bangunan jika memungkinkan. Nah, jadi gitu, Mo. Oh yaudah deh, gue ikutan di bawah meja aja. Hah?